So hi guys, so hari ni aku dah nak pergi makan colek dengan kawan-kawan aku. So this is the moment yang maybe takkan aku lupa lah, sebab aku nak create memory tu supaya apa ni, supaya tu jalan dalam ingatan, dalam video semua. So guys, this is the moment. Makan-makan! Open apa je, Jim? Tak ada apa? You can see today might be last day we are together. Yeah. Eh, kita pasang lagi sampai hujung sana. Kali-kali. Ni just memory, right? So guys, so sekarang ni kita akan round satu ni semua benda. So budak-budak ni akan bagi ucapan sikit sebab ni Ramadan terakhir itu. So kenapa mesti aku yang jadi? Pegang, ulung-ulung. Okay guys, kita serahkan pada... Hi guys. Kita serahkan pada Musa sama Iraya. Okay guys, hari ni macam kau colek dengarin. Okay guys, sama buat cuma mesti kena buat. Okay guys, okay Amy. Okay guys, ucapan bagi ya. Sekarang kita tengah murid ramai. Okey. Tengah murid ramai. So, sama. Ada apa tadi? Okey, guys. Hari ini aku nak ucapkan selamat hari raya lah kepada semua rakan-rakan yang ada di luar sana. Kerana tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir kami berada di Kelantan. Okey. Dia seorang je, dah panjang kan. Nanti ready. Okay guys, a few moments later. Tahun ni tu Ramadan yang terakhir. So selamat berbuka kepada kawan-kawan perantauan, dan juga selamat hari raya kepada rakan-rakan perantauan. Mana ni? Macam salah eh? Okay guys. Okay, so ni merupakan Ramadan terakhir untuk kami semua. Okay, diharapkan persahabatan kita orang ni berkekalan walaupun dah habis UMK. Dan selamat maju jaya lah untuk semua. Okay guys, hari ni kita orang makan colek kat sini. So korang boleh letak, aku akan letak kat bawah ni question. Korang kena letak kat mana yang boleh kita makan lagi colek. Okay girls, sekarang kita makan si colek. Ni tak kaitan. So, dekat Kelantan je ada colek. So, kita makan puas-puas. Okay guys, girls, Aslam, ini merupakan malam Ramadan terakhir kita bersama. Ramadan terakhir, murid bersama, selamat hari raya. Nah, gemuk. Okay boys, yes. Okay, hari ni kita ada Ramadan terakhir kita. Kita ramai-ramai di sini. Hai. Sama. Okay, sekarang kita dekat Mahiran Laksa dengan semua orang. Hari ni kita nak makan colek. Makan-makan. Maybe. Tadi orang nak buat. Maybe this will be our last colek lah kot. Tak dengar. No, this will not be my last Ramadan. Sambung. Seorang satu ke? Seorang ke? Okay, ramai-ramai. Hi, what's up guys? Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak makan-makan colek. Ayah aku jangan ambil. Hari ni kita keluar dengan Hamis. Hobbies. Ini hobbies. Okay guys.
Okay dah, yang lain tak boleh dah. Okay guys, jumpa sini lah pula. Ayo kau. Puas betul kau. Okay kau pula. Kejap, kejap, kejap. Tak. Cintu je. Sekarang dah Ramadan ke berapa? Ramadan ke 18. Okay, hari ni adalah tahun ni adalah tahun terakhir kita orang. Nah, tahun terakhir ke? Okay. Okay. Oh, dah gelap. Cincau ah. Dah gelap. Okay. Okay, dah berasap. Okay. Ramadan ada lagi kan? Ramadan lagi kan? jangan skip. Okay, jom kita start. Tak apa, kuat. Nak potong tudung dengan kamera orang. Okay, next. Itu je. Tahun ni tahun 3 puasa yang terakhir di Ramadan. Orang rumah saya insya-Allah mungkin 2 tahun lagi. So guys, 2 tahun lagi puasa kat sini. Dah nak bagi. Okey. Sampai bagi sini. Dia dah berminit tu. 5 minit, 5 minit. Lagi. Ah, Musa tak lagi. Okay, assalamualaikum guys. Untuk yang first tadi cuma nak buat correction. Okey, untuk ucapan kepada kawan-kawan yang beraya dekat Malaysia ni, berayalah dengan aman, dengan elok. Sedihlah aku beraya dekat Mekah. Balik ada ketupat, ada rendang. So, apa-apa aku doa dengan korang semoga sentiasa sihat. Semoga doa korang termakbul. Bila aku doa. Dah nak. Kita perlu sampah pergi cari. Mari. Bagi yang masih tahun 1, tahun 2, selamat baju jaya dekat UMK ni. Untuk tim Besko, good luck untuk Besko 2019. Okay, yang mana senior-senior Sekali. Okay, tim Fancy pun good luck untuk handle Besko 2019. Satu lagi untuk Fancy 3N walaupun agak kecewa. Tak dapat kan? Okay, tapi tak apalah, keputusan MVP dengan PRS tu lebih baik. Okay, so good luck untuk tim Fancy. Selain daripada tu, untuk kawan-kawan yang sama batch tu, nanti kita dah grad tu, janganlah lupa kontak, janganlah hilang kontak sebab 4 tahun kita kat sini tu pelbagai kenangan-kenangan yang telah kita harungi, rintangan yang kita harungi, pelbagai kenangan-kenangan manis, okey? Diharapkan habis dia UNK, tak tamatlah persahabatan kita. So nak cakap pula dekat tahun 4 untuk FYP, tahun 3 teruskan perjuangan, tahun 2 teruskan perjuangan. Okay? Jangan mudah mengalah. Benda takkan dapat senang. Susah-susah lah. Senang-senang muda. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Oh, dah. So guys, that's my be Ramadan with them. So kan dia paling jauh kan. Sedap. Saya sampai saya pandang. Dah play dah. Cepat. Kak. Ini something ni. Without you my friend. Kita dah busy. This will be our last point together. And this will be our last Ramadan. Last Ramadan in Kelantan. The yang paling kita akan rindu tentang bulan Ramadan ialah the moment that we will miss.
time Ramadan mestilah collab together dengan semua orang. Sebab lepas ni dah tak ada dah macam ni. Lepas ni Ramadan tahun depan mungkin kita dah busy kerja. Kami tengah kerja. Kita dah busy. Kita dah tak ada dah nak hati macam ni dah tak ada. So, semoga kita. Yelah, Ramadan terakhir lagi. Datang lagi last time.